Bayangkan sebuah rahsia yang telah terpendam selama berabad-abad di bawah permukaan pasir emas Pulau Langkawi. Sebuah harta karun yang dipercayai dimiliki oleh Maharaja Cina tersembunyi di sini, jauh dari pandangan manusia. Adakah ini mitos semata-mata atau apakah kita sedang berhadapan dengan salah satu konspirasi paling besar dalam sejarah maritim dunia? Ini bukan cerita dongeng biasa. Ini adalah rahsia tersembunyi yang mereka tidak mahu kita ketahui. Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Studio NS Production. Saya Nazri Saleh, host anda. Kepada yang baru kenal channel ini, sila like, share, komen dan subscribe kerana banyak cerita menarik yang kontroversi tentang sejarah Melayu. Jangan lupa tekan butang join untuk jadi ahli juga kerana anda akan disajikan dengan cerita rahsia tentang sejarah Melayu yang lebih kontroversi dari biasa. Ini yang menariknya channel ini. Hari ini, kita akan sama-sama merungkai satu misteri yang masih menghantui sejarah Pulau Langkawi. Adakah Maharaja Cina menyembunyikan kekayaannya yang banyak di Langkawi dalam usaha untuk melindunginya daripada lanon, musuh-musuh atau mungkin pengkhianatan di dalam istananya sendiri? Langkawi bukan sekadar pulau tropika, ia adalah sebuah lokasi strategik yang kaya dengan sumber alam dan sesuai dijadikan tempat persinggahan bagi kapal-kapal besar. Sejarah mencatatkan bahawa pulau ini pernah menjadi pelabuhan perdagangan penting di Asia Tenggara. Namun, ada satu aspek tersembunyi yang jarang diperkatakan oleh ahli sejarah. Pulau Langkawi sebenarnya memainkan peranan yang sangat signifikan dalam jaringan perdagangan maritim merantau ini, terutama sekali pada zaman Kesultanan Kedah dan Kesultanan Melaka. Sebagai pulau yang terletak strategik di utara Selat Melaka, ia merupakan titik persinggahan yang penting untuk kapal-kapal dagang yang melalui laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Pulau Langkawi terletak di persimpangan laluan perdagangan maritim yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah. Pada zaman Kesultanan Kedah, Langkawi berfungsi sebagai pelabuhan kecil yang menyediakan perlindungan bagi kapal-kapal dagang dari cuaca buruk dan serangan lanun. Kedudukannya yang hampir dengan Selat Melaka menjadikan pulau ini sebagai tempat rehat sebelum meneruskan perjalanan ke Melaka atau Sumatera. Langkawi pada zaman itu juga berperanan sebagai pusat transit untuk pemunggahan barang dagangan. Barang-barang seperti rempah, emas, kain sutera dan bijih timah yang dihasilkan di Kedah sering dipunggah di Langkawi sebelum dihantar ke pelabuhan lebih besar seperti di Melaka. Pulau ini juga terkenal dengan sumber alamnya seperti kayu balak dan hasil laut yang menjadi sebahagian daripada komoditi perdagangan tempatan. Ketika zaman Kesultanan Kedah dan Melaka, laut di sekeliling semenanjung Tanah Melayu dipenuhi ancaman dari lanun yang sering menyerang kapal-kapal dagang. Pulau Langkawi yang mempunyai banyak gua dan teluk yang terlindung menjadi tempat perlindungan sementara bagi kapal-kapal yang melarikan diri dari serangan lanun. Kedudukannya yang terlindung juga membolehkan pedagang berlindung sementara menunggu laut tenang sebelum meneruskan perjalanan. Ketika Kesultanan Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa pada abad ke-15, Langkawi turut merasai limpahan ekonomi dari kegiatan perdagangan di Melaka. Banyak pedagang dari China, India dan Timur Tengah yang berlabuh di Melaka juga singgah di Langkawi, menjadikannya salah satu tempat perhentian paling penting dalam laluan perdagangan. Hubungan Langkawi dengan Melaka memperkuatkan lagi peranannya dalam perdagangan antarabangsa. Peranan Langkawi dalam perdagangan pada zaman Kesultanan Kedah dan Melaka tidak boleh dipandang enteng. Ia bukan sahaja menjadi tempat perlindungan
tetapi juga pusat pemunggahan dan transit bagi barang dagangan. Kedudukannya yang strategik di laluan perdagangan menjadikannya penting dalam jaringan perdagangan antarabangsa di rantau ini. Sebuah rekod purba dari dinasti Ming menyebutkan tentang Kota Emas yang terletak di sebuah pulau kecil berhampiran semenanjung tanah Melayu, dipercayai sebagai Langkawi. Maharaja Cina pada ketika itu mempunyai sebab yang kuat untuk melindungi kekayaannya daripada ancaman Lanun yang sering merompak kapal dagang mereka. Rekod purba dari dinasti Ming yang menyebutkan tentang Kota Emas atau Jincheng merupakan salah satu sumber penting yang menjadi asas teori bahawa Pulau Langkawi pernah menjadi pusat perdagangan dan tempat penyimpanan kekayaan pada zaman dahulu. Rekod ini yang diambil daripada catatan Ming Shi Lu atau Rekod Harian Ming mengisahkan tentang sebuah kota yang kaya dengan emas dan barang-barang berharga terletak di sebuah pulau kecil berhampiran semenanjung tanah Melayu. Berdasarkan deskripsi geografi dan peranan penting Langkawi dalam perdagangan maritim, ramai sejarawan percaya bahawa Kota Emas yang dimaksudkan dalam rekod tersebut merujuk kepada Langkawi. Ming Shi Lu merupakan koleksi catatan rasmi yang merekodkan kegiatan politik, ekonomi dan diplomasi dinasti Ming. Rekod-rekod ini mengandungi maklumat mengenai hubungan diplomatik antara China dan kerajaan-kerajaan di rantau ini, termasuk Kedah dan Melaka. Salah satu catatan menyebutkan mengenai sebuah pulau kecil yang dipenuhi dengan kekayaan emas dan barang-barang berharga yang terletak berhampiran laluan perdagangan utama antara China dan Barat. Pulau ini disebut sebagai Jincheng atau Kota Emas. Langkawi diperkatakan sebagai Kota Emas kerana lokasinya yang strategik sebagai pelabuhan persinggahan dalam laluan perdagangan maritim utama. Lebih-lebih lagi, pulau ini kaya dengan sumber alam seperti emas, biji besi dan kayu balak yang menjadikannya salah satu pusat perdagangan tempatan yang penting. Pengaruh ekonomi Langkawi pada zaman tersebut juga dibuktikan melalui penemuan seramik dan artifak dari China yang menandakan wujudnya perdagangan antara Langkawi dan pedagang dari dinasti Ming. Selain itu, pulau-pulau di sekitarnya sering dikaitkan dengan kekayaan dan kepercayaan bahawa emas tersimpan di kawasan gua-gua atau tempat-tempat rahsia. Oleh itu, sejarawan dan pendidik percaya bahawa Langkawi adalah lokasi sebenar yang dimaksudkan dalam catatan tersebut. Hubungan perdagangan yang erat antara dinasti Ming dan kerajaan-kerajaan rantau ini turut memperkuatkan teori bahawa Kota Emas mungkin berada di Langkawi. Maharaja Cina melalui armada Laksamana Cheng Ho sering menghantar ekspedisi ke tanah Melayu dan rantau ini untuk membina hubungan perdagangan dan diplomatik. Langkawi menjadi salah satu titik persinggahan armada ini. Selain itu, dinasti Ming terkenal dengan kegiatan perlindungan laluan laut daripada Lanun dan Langkawi yang terletak berhampiran Selat Melaka menjadi tempat persinggahan strategik bagi kapal-kapal Cina. Walaupun banyak bukti menunjukkan Langkawi mungkin adalah Kota Emas yang dimaksudkan dalam rekod Ming, tidak ada penemuan fizikal yang secara langsung membuktikan kewujudan sebuah kota yang kaya dengan emas di sini. Namun, cerita-cerita tempatan dan mitos tentang harta karun yang tersembunyi di gua-gua Langkawi terus membangkitkan minat penyelidik. Legenda tentang emas dan kekayaan tersembunyi di Langkawi mungkin sebahagiannya berdasarkan kisah-kisah pelaut Cina dan pedagang yang pernah berlabuh di sini. Sebahagian pengkaji percaya bahawa Kota Emas mungkin bukan merujuk kepada kekayaan fizikal sahaja, tetapi juga kedudukan Langkawi sebagai pusat ekonomi penting dalam perdagangan maritim rantau ini pada zaman tersebut. Rekod purba dari dinasti Ming yang menyebutkan tentang Kota Emas membuka pelbagai spekulasi tentang peranan Langkawi dalam sejarah perdagangan maritim rantau ini. Walaupun bukti fizikal yang jelas belum ditemui,
Catatan ini menunjukkan kepentingan Langkawi sebagai pusat perdagangan dan perlindungan bagi kapal-kapal Cina pada zaman tersebut. Fakta sejarah bercampur dengan mitos menjadikan Langkawi sebuah pulau yang dipenuhi misteri yang belum terungkai. Kita sering mendengar tentang cerita kapal dagang yang hilang, tentang lanun yang merampas kargo berharga. Tetapi adakah mungkin bahawa sebahagian harta tersebut disembunyikan di Langkawi? Ada pelbagai teori konspirasi yang menyatakan bahawa Maharaja Cina takut dengan ancaman yang datang dari penjajah barat dan lanun telah menyembunyikan kekayaan empayanya di sebuah lokasi rahsia di pulau ini. Adakah Langkawi merupakan tempat yang selamat bagi Maharaja untuk menyembunyikan harta karun yang berharga? Cina pada zaman dinasti seperti Tang, Song dan Ming mempunyai hubungan perdagangan yang kuat dengan wilayah-wilayah di rantau ini, termasuk Tanah Melayu. Maharaja Cina sering menghantar armada kapal yang besar untuk berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Kapal-kapal Cina ini akan melalui Selat Melaka yang merupakan laluan maritim utama pada masa itu. Dalam konteks ini, Pulau Langkawi menjadi tempat persinggahan yang strategik sebelum kapal-kapal tersebut sampai ke pelabuhan utama dunia yang lain. Bukti sejarah menunjukkan bahawa Cina telah menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu, termasuk Kesultanan Kedah dan Melaka. Catatan daripada dinasti Ming seperti yang terdapat dalam dokumen-dokumen rasmi Ming Shilu, iaitu rekod harian Ming, menyebutkan kunjungan pedagang Cina ke pelabuhan rantau ini dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tempatan. Kebanyakan pedagang Cina membawa barang dagangan yang sangat berharga dan kekayaan ini dipercayai dibawa bersama dalam kapal mereka untuk tujuan perdagangan dan mungkin disembunyikan atau disimpan di tempat yang selamat seperti Langkawi bagi mengelakkan serangan lanun. Penemuan artifak seperti seramik Cina di Langkawi memberi petunjuk bahawa hubungan perdagangan dan pengaruh Cina di rantau ini adalah nyata. Artifak ini yang ditemui di beberapa tapak arkeologi di Langkawi menunjukkan bahawa barang-barang Cina yang berharga pernah sampai ke pulau ini. Mungkin melalui aktiviti perdagangan atau sebagai barangan mewah yang dibawa oleh golongan elit. Ada teori yang lebih menarik yang menyatakan bahawa Maharaja Cina mungkin menyembunyikan kekayaannya di Langkawi sebagai langkah perlindungan. Ini mungkin disebabkan oleh ancaman lanun, pergolakan politik di Cina atau untuk mengelak daripada kekayaannya dirampas oleh musuh-musuh. Teori ini semakin diperkukuhkan oleh kisah-kisah tempatan yang mengaitkan harta karun tersembunyi di kawasan-kawasan terpencil di Langkawi seperti gua-gua dan teluk yang sukar diakses. Meskipun jarak antara Cina dan Tanah Melayu kelihatan jauh, bukti sejarah dan arkeologi menunjukkan bahawa hubungan perdagangan antara kedua-dua wilayah ini adalah sangat erat. Laluan perdagangan yang dilalui kapal-kapal dari Cina telah menjadikan Pulau Langkawi sebagai lokasi strategik untuk persinggahan dan mungkin juga sebagai tempat penyimpanan kekayaan. Sama ada kekayaan Maharaja Cina pernah disembunyikan di Langkawi atau tidak, misteri ini terus menjadi perbualan yang penuh dengan unsur konspirasi dan spekulasi. Langkawi memang dipercayai sebagai salah satu lokasi strategik dan selamat bagi Maharaja Cina atau mana-mana pihak berkuasa pada zaman dahulu untuk menyembunyikan harta karun berharga. Ini kerana Langkawi mempunyai beberapa kelebihan unik dari sudut geografi, ekologi dan strategik yang menjadikannya lokasi perlindungan yang ideal untuk harta berharga. Langkawi terletak di kawasan yang agak jauh dari laluan perdagangan utama di Selat Melaka tetapi masih cukup dekat untuk menjadi persinggahan bagi kapal-kapal dagang. Ini memberikan kelebihan kepada Langkawi sebagai tempat yang tersembunyi dan sukar diakses oleh musuh atau lanun.
Terletak di utara semenanjung tanah Melayu, pulau ini mempunyai banyak teluk-teluk yang terlindung dan gua-gua semula jadi yang tidak mudah ditemui oleh orang luar. Langkawi mempunyai landscape berbukit-bukit dengan banyak gua semula jadi, gunung dan kawasan hutan tebal yang menjadi lokasi sempurna untuk menyembunyikan harta karun. Gua-gua di Langkawi sering dihubungkan dengan mitos dan legenda tempatan, dan beberapa lokasi seperti Gua Cerita dipercayai menyimpan harta karun yang disembunyikan oleh tokoh-tokoh penting. Keadaan muka bumi yang mengelirukan dan sukar ditembusi ini menjadikan Langkawi tempat yang ideal untuk menyembunyikan barang-barang berharga daripada musuh atau lanun. Langkawi juga mempunyai sejarah sebagai tempat perlindungan bagi penduduk tempatan ketika berhadapan dengan ancaman dari luar seperti serangan Siam. Pulau ini digunakan sebagai tempat perlindungan semasa konflik kerana ia terlindung oleh pergunungan dan sukar ditembusi oleh kapal-kapal besar. Kelebihan ini menjadikan Langkawi tempat yang sesuai bukan sahaja untuk menyembunyikan harta karun, tapi juga untuk mempertahankan harta tersebut daripada serangan musuh. Selain sebagai lokasi strategik, Langkawi juga kaya dengan sumber alam seperti emas, biji timah dan kayu balak yang menjadikannya menarik bagi pedagang dan pemerintah untuk menyimpan harta di sini. Sekiranya harta yang disembunyikan pernah ditemui, Langkawi sudah sedia menjadi pusat ekonomi yang aktif di mana kekayaan tambahan boleh dilindungi dan dipelihara di dalam gua-gua atau kawasan terpencil. Legenda tempatan di Langkawi seperti Sumpahan Masuri menyumbang kepada naratif bahawa pulau ini dipenuhi misteri dan rahsia. Kisah-kisah ini termasuk dakwaan bahawa terdapat harta karun tersembunyi di gua-gua atau lokasi-lokasi terpencil yang dilindungi oleh kuasa gaib. Mitos-mitos ini menjadikan Langkawi lokasi yang semakin dipercayai sebagai tempat penyembunyian harta yang tidak boleh dijumpai dengan mudah. Langkawi mempunyai pelbagai kelebihan dari sudut geografi, ekologi dan sejarah yang menjadikannya lokasi strategik untuk menyembunyikan harta karun. Dari teluk-teluk yang terlindung, gua-gua misteri hingga kepada keadaan muka bumi yang mengelirukan, semua faktor ini menyokong teori bahawa Langkawi merupakan tempat selamat bagi maharaja Cina atau pihak berkuasa lain untuk menyimpan kekayaan mereka. Sehingga hari ini, misteri mengenai harta karun di Langkawi terus menarik perhatian ramai, mengukuhkan lagi peranan pulau ini sebagai lokasi penuh rahsia. Kisah maharaja Cina yang menyembunyikan hartanya di Langkawi bukanlah satu-satunya legenda yang mengelilingi pulau ini. Ada juga kisah tentang Sumpahan Masuri, seorang wanita yang dihukum tanpa keadilan. Adakah sumpahan ini memberi kesan terhadap harta karun maharaja Cina menyebabkan kekal tersembunyi hingga ke hari ini? Sumpahan Masuri merupakan salah satu legenda paling terkenal di Langkawi dan dipercayai telah memberikan impak besar terhadap nasib pulau tersebut. Menurut cerita rakyat, Masuri seorang wanita yang difitnah melakukan zina dihukum mati secara tidak adil dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia melafazkan sumpahan bahawa Langkawi akan dilanda malapetaka selama 7 generasi. Sumpahan ini dianggap sebagai sebab utama di sebalik segala kesulitan yang melanda Langkawi pada masa lalu, termasuk penyerangan musuh dan kemusnahan sumber alam. Teori bahawa Sumpahan Masuri telah menyebabkan harta karun maharaja Cina kekal tersembunyi hingga ke hari ini adalah berdasarkan kepercayaan bahawa sumpahan itu tidak hanya menjejaskan kesejahteraan penduduk tapi juga menyeliputi segala kekayaan dan misteri pulau tersebut. Ada yang percaya bahawa sumpahan ini telah mengunci harta karun itu di dalam gua-gua atau kawasan terpencil di Langkawi, menjadikannya mustahil untuk ditemui walaupun oleh penyelidik dan pengkaji yang berpengalaman. Selama berabad-abad, Langkawi dilihat sebagai pulau yang tidak berkembang
akibat sumpahan Masuri. Dengan serangan dari musuh seperti Siam dan kemusnahan sumber-sumber asli, kesan daripada sumpahan ini dipercayai telah menyebabkan usaha untuk mencari harta karun termasuk yang dikaitkan dengan Maharaja Cina menemui kegagalan. Menurut cerita, beberapa pelaut yang cuba mencari harta tersembunyi di Langkawi dilaporkan mengalami bencana seperti kehilangan kapal atau mati secara misteri. Beberapa lokasi di Langkawi seperti Gua Cerita dan Gua Kelawar seringkali dikaitkan dengan harta karun yang tersembunyi. Legenda tempatan menyebut bahawa tempat-tempat ini dilindungi oleh sumpahan atau kuasa gaib yang tidak boleh ditembusi. Mungkin ada yang percaya bahawa sumpahan Masuri turut melindungi lokasi-lokasi ini, menjadikan harta yang tersembunyi kekal tidak dijumpai sehingga ke hari ini. Sumpahan Masuri bukan sekadar sebuah mitos tempatan. Ia telah membentuk persepsi ramai mengenai Langkawi sebagai sebuah pulau yang penuh misteri dan rahsia. Kepercayaan bahawa sumpahan ini berperanan dalam mengekalkan harta karun Maharaja Cina yang tersembunyi adalah sebahagian daripada mitos yang lebih besar mengenai nasib Langkawi. Sumpahan ini dikatakan hanya terangkat setelah generasi ketujuh, yang mana selepas itu Pulau Langkawi mula mengalami kemajuan pesat dalam sektor pelancongan dan ekonomi. Namun sehingga hari ini, tiada bukti konkret mengenai harta karun Maharaja Cina yang ditemui, memperkuatkan lagi spekulasi bahawa misteri ini masih belum terungkai sepenuhnya. Walaupun tiada bukti jelas bahawa sumpahan Masuri secara langsung menyebabkan harta karun Maharaja Cina kekal tersembunyi, agenda ini telah menjadi sebahagian daripada naratif mistik Langkawi. Sumpahan tersebut dianggap melindungi bukan sahaja pulau ini daripada musuh, tetapi juga harta karun dan rahsia yang masih terpendam dalam gua-gua tersembunyi dan lokasi terpencil. Gabungan antara mitos dan Masuri dan misteri harta karun ini terus menjadi Langkawi sebuah pulau yang penuh dengan cerita yang belum selesai. Kesimpulannya, harta karun Maharaja Cina di Langkawi, sebuah mitos yang menarik atau satu konspirasi yang dirancang dengan teliti. Hingga ke hari ini, tiada siapa yang berjaya menemui harta tersebut. Tetapi ini bukanlah penamat cerita. Banyak soalan yang masih belum terjawab dan setiap kali kita menggali sedikit lebih dalam, kita hanya menemui lebih banyak misteri. Apakah harta ini benar-benar wujud atau ia hanyalah ilusi yang dibangkitkan oleh sejarah? Mungkin jawapan itu terkubur bersama dengan pasir emas Langkawi menunggu seseorang yang cukup berani untuk menyingkapnya. Terima kasih kerana menonton dari awal sehingga habis video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan butang loceng notifikasi, tekan butang like, join dan butang share. Kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikan komen di bawah jika anda mempunyai pandangan atau teori sendiri tentang apa yang dibincangkan pada video ini. Teruskan bersama saya di channel ini untuk lebih banyak lagi kisah-kisah menarik dari sejarah yang disembunyikan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum, salam misteri dan pengetahuan.